Junior Elstal dipinjamkan JDT ke Parit Prachuap. Pasukan Johor Darul Takzim meminjamkan seorang lagi pemain pertahanan mereka iaitu Junior Elstal ke Kelab Liga Thailand, Parit Prachuap selepas Safawi Rasid dan Moussa Sidibe dipinjamkan ke Ratchaburi FC. Perkara tersebut dikongsikan oleh Kelab Parit Prachuap dan wartawan sukan Zulhelmi Zainal Azam di laman Twitter. Junior menjadi pemain Malaysia keempat yang beraksi di Liga Thailand musim 2023 ini selepas Liridon Krasniqi bersama Hong Kong United, Safawi Rasid bersama Ratchaburi FC dan Dion Coles bersama Buriram United. Untuk rekod, Junior Elstal pernah beraksi di Liga Thailand bersama Chonburi FC dari tahun 2020 hingga 2022 dan telah membuat 36 penampilan dan 3 gol dijaringkan oleh pemain center back itu. Bersama JDT, beliau diturunkan dalam skuad JDT 2 dengan penampilan 16 perlawanan dan 1 jaringan gol. Dengan penghijrahan ini beliau akan mendapat lebih minit permainan dan cabaran baru buat karier beliau. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.